Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan apa yang kita baca di dalam duduk di antara dua sujud. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita duduk di antara dua sujud ini, ada sebenarnya 8 doa yang kita baca. Jom kita lihat. Yang pertama, iaitulah yang kita baca, Rabbi Firli. Ada di sini, Irfirli. Okey, yang kedua, Warhamni. Warhamni. Kemudian wajburni. Kemudian warfa'ni. Kemudian seterusnya warzuqni. Kemudian kita ada wahdini. Kemudian kita ada wa'afini. Dan akhir sekali, wa'fu'ani. Baik, jadi seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya kita ada 8 doa. Tetapi kita ada di antara kita yang membaca terlalu laju. Okey? Cuba kita lihat maksud baca doa ini. Yang pertama, Rabbi Firli. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan. Ya kemudian, warhamni, rahmatilah aku, kasihanilah aku. Kasihanilah. Kemudian yang ketiga, wajburni, cukupkan aku ataupun tutuplah aibku. Cukupkan ataupun tutuplah aibku. Kemudian warfa'ni, angkatlah darjatku. Angkatlah darjatku. Seterusnya kita ada warzuqni, rezekikanlah aku, berikanlah rezeki kepada aku. Rezekikanlah aku. Seterusnya kita ada wahdini, dan berilah hidayah, berilah petunjuk kepada aku. Seterusnya kepada wa'afi, dan afiatkan aku, berikanlah kesihatan. Berikanlah kesihatan kepada aku. Berilah kesihatan. Dan akhir sekali, wa'afu'ani, maafkanlah aku, ampunkanlah. Baik. Jadi ini adalah 8 sebenarnya doa-doa tuan-tuan dan puan yang kita baca semasa kita duduk di atas sujud. Kebanyakan daripada kita telah membaca terlalu laju. Saya tak dapat bayangkan kita membaca yang membaca obisili warham wajibudi wajibur terlampau laju sehinggakan kita tidak melihat atau tidak boleh menghayati maksud kepada apa ini. Jadi kita ulang kembali, Rabbi Firli, ampunkan aku, warhamni, kasihanilah aku. Yang ketiga, wajibni, cukupkan ataupun tutuplah aibku. Yang keempat, warfa'ni, angkatlah darjatku. Yang kelima, warzuqni, rezekikan aku dengan rezeki yang baik. Kemudian dan juga halal, wahdini, berikanlah aku hidayah, aku tunjuk. Yang seterusnya, wa'afni, berikanlah aku kesihatan. Dan akhir sekali, barulah kita minta daripada Allah, wa'afni. Syukur jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.